Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Setelah kemarin malam, kita sudah menyaksikan bagaimana sebuah MiG-29 yang berada di Bandara Dolgin Sevo, Kota Krivi Yiri, disikat menggunakan Zala Lancet. Maka pada video kali ini, kembali kita akan melihat bagaimana sebuah MiG-29 full chrome Ukraina yang berada di Bandara Gulbagino AFP di Provinsi Mykolaiv harus terpanggang karena aksi dari pasukan Rusia. Gulbagino AFB ini merupakan bandara yang khusus menjadi rumah bagi jet tempur Ukraina. Beberapa tipe jet tempur yang ada di bandara ini seperti Su-24, Su-25, dan MiG-29 serta ada skuadron latih L-39 Albatros. Seperti yang Anda lihat di awal video yang dirilis oleh akun-akun Telegram pro-Rusia berikut ini, di sini dengan jelas drone intai Rusia menunjukkan kepada kita bahwa ada sebuah MiG-29 Ukraina yang terparkir. Kemudian videonya terpotong, dan tiba-tiba menunjukkan sebuah objek yang berada di titik MiG-29 yang terparkir tadi terbakar. Yang artinya, kemungkinan besar objek yang terbakar ini adalah MiG-29 di awal video tadi. Sayangnya, kita tidak diperlihatkan wahana apa yang melakukan serangan terhadap MiG-29 yang terparkir tadi. Kita juga tidak bisa mengetahui apa yang digunakan oleh pasukan Rusia untuk memanggang fulcrum Ukraina ini. Min, apakah benar ini adalah MiG-29? Dan apakah benar posisinya ada di Gulbagino AFB Mykolaiv? Bukan sudut pandang lain dari video tadi malam. Dan apakah ini video benar-benar baru, Min? Jika kita lakukan zoom terhadap MiG-29 ini, bisa kita pastikan bahwa memang ini adalah sebuah MiG-29. Bukan jet tempur dari tipe lainnya. Kemungkinan MiG-29 dengan cat yang seperti ini. Dan mengenai apakah ini Gulbagino AFB atau bukan, jika kita teliti dan kita geolokasi, kemungkinan MiG-29 yang terbakar ini ada di area ini, di mana area ini merupakan salah satu area yang ada di Gulbagino AFB. Anda bisa melihatnya, dan Anda bisa melakukan geolokasi sendiri mengenai hal ini, jika masih belum percaya. Dan dari kami, kami bisa memastikan bahwa memang ini terjadi di Gulbagino AFB. Mengenai apakah ini video lama atau baru, kami bisa menjawabnya, ini adalah kemungkinan besar video baru. Karena pada saat yang hampir bersamaan, ada video dari warga sekitar, yakni video ini, yang dibagikan di sosial media, dengan narasi bahwa terjadi kebakaran di Gulbagino AFB. Dan beberapa jam kemudian, pihak-pihak Rusia membagikan video MiG-29 ini, yang berarti kemungkinan besar, atau bisa dipastikan, ini adalah sebuah video baru. Dan kurang lebih seperti itulah, MiG-29 ketiga yang harus kosong dalam waktu seminggu terakhir. Setelah serangan terhadap kapal selam dan markas besar Armada Laut Hitam, sepertinya serangan dari pihak Rusia semakin menakutkan, dan semakin terarah menuju alutsista-alutsista super strategis Ukraina. Apakah Ukraina harus memasang ban bekas di atas jet-jet tempurnya agar jet-jet tempur mereka aman dari serangan berikutnya? Dan yang terakhir, bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda.